tempat yang dingin di tempat Lembang ini makan yang pedas-pedas mantap. Ada nasi goreng, makan berat, ada cemilan, dimsum, ada pizza, ada minumannya macam-macam, ada minuman tradisional kayak ini. Akhirnya nyampe juga. Ini naik ini seru. Hop. Tutup dulu biar gak dipaling orang. Halo sahabat Foodies, ketemu lagi sama aku di channel Foodies Culinary. Sekarang aku lagi di daerah atas, daerah Bandung atas, yaitu daerah Lembang. Ini ada pegunungan. Wow. Terus ada rumah tua juga, peninggalan. Terus ada Taman Anggrek, Kebun Anggrek Bandung. Nah sekarang aku lagi ada di Ngopi di Gunung, Opieun Bandung. Nah di sini letaknya tuh di Lembang, depan hotel apa coba, Putri Gunung, ke arah Cikole. Jadi kata teman-teman nih, di sini tempatnya tuh enak kan, adem, daerah atas Lembang, tapi harganya murah. Ada di kafe tapi murah, jadi kita cobain aja. Come on. Opieun Bandung. Ini pokoknya lengkap deh. Di pinggir jalan depan hotel Putri. Terus view-nya bagus banget. Ada taman anggreknya juga. Tempat parkirnya luas, harganya murah-murah dan rasanya sekarang mau dicobain. Ya, mau. Menunya Ngopi di Gunung, Opieun Bandung. Ini menunya cuma satu lembar aja, tapi di sini lengkap. Ada makanan sama minuman. Nah ini harganya murah-murah banget. Ada makan berat, ada cemilan, ada minumannya di belakang. Ada minuman tradisional, ada kopi, ada minuman modernnya juga tuh. Coklat, Thai tea. Sekarang aku mau pesen dulu ya. Ini udah dilihat kan, harganya murah-murah. Masuk kantong kita semua. Karena aku belum makan siang, jadi aku mau makan nasi goreng terasi. Nasi goreng asin aja deh. Nasi goreng ki asin nih, namanya lucu, nasi goreng ki asin. Cuman 15.000 aja. Nih, nasi goreng ki asin 15.000. Terus aku mau cobain dimsum. Dimsumnya ada isi 4 besar. Udang, ayam, nori, hasit, kau, lumpia, kulit tahu 20.000 aja. Nih, terus aku mau minumnya nih. Ini kopi-kopian. Kalau mau minuman tradisional, rempah-rempah. Kalau minuman yang lain juga ada. Tapi sekarang aku mau cobain yang herba, yang ultimate herba. Jadi sekarang kita pesan aja. Kita pesan dulu yang banyak, yang enak. Sekarang minumannya udah datang. Tadi aku pesan ultimate herba. Yang mana coba? Ini kita tanya dulu. Ah, yang ultimate herba yang mana? Yang ini. Oh, yang ini siap. Ini dari Makassar. Ini yang di Sunda. Di Sunda, iya. Ini ya. Dimsumnya belum ya? Ini minuman yang tadi aku pesen, herba, ultimate herba. Ini ada serainya, rempah-rempah. Terus ini adalah kunyit, asam, madu. Nah itulah, ini harganya 15.000. Gelasnya lucu, gede. Ini gelasnya lucu, gede. Terus kalau di sini pesen teh tawar ya. Teh tawar ini murah, cuma 4.000. Terus tampilannya ini lucu banget, pakai teko zaman dulu gitu. Nah, isinya juga penuh. Jadi lagi di tempat Lembang, daerah atas kan dingin nih, minum ini enak.
Satu lagi kalau mau yang modern, ini aku pesen Thai tea. Ala-ala Thailand. Nah, gitu. Jadi mau buka yang mana dulu? Kita aku mau nyobain yang ini. Biar sehat. Cobain ya. Aduh, ada serainya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Wanginya tuh kayak wangi ini kunyit, beras kencur, kayak di bombo jamu. Ini pasti menyehatkan. Ini serainya juga masih utuh. Harum. Enak, anget banget ini. Tempat Lembang minum ini pas. Gendang ini ya. Kursinya enggak bisa dimajuin. Kejauhan. Sekarang aku mau cobain nasi goreng ki asin. Jadi nasi goreng ki asin itu nasi goreng ditambahin ini tuh ikan asin apa ya namanya ya? Ikan asin kriuk-kriuk yang tipis-tipis. Terus ada kerupuknya juga. Ini piringnya juga lucu, piring zaman dulu nih, kayak di kampung-kampung nih. Terus dialasin pakai daun. Daun, harganya cuma 15.000 ini. Jadi, mari kita coba. Kasih skahol. Jadi, ayo kita makan. Kebetulan aku pesennya yang pedes, jadi ini langsung kelihatan kan aku teh kepedesan, ini langsung kuapan pertama. Tapi mantap, ini kelihatan merah-merah cabenya. Terus kata pesen yang pedes, ini benar-benar pedes. Tapi di tempat yang dingin, di tempat Lembang ini makan yang pedes-pedes mantap. Ayo kita habisin. Nah. Ikan asinnya juga kriuk-kriuk, masih garing gitu. Coba kita makan ikan asinnya aja. Kriuk-kriuk terus nggak terlalu asin, jadi udah kayak kerupuk gitu. Enak, isinya juga banyak. 15.000 ini masih murah lah ya, worth it lah ya buat kantong kita. Yuk kita habiskan. Ini kayak ada apa ya ini ya, bumbu-bumbu rahasianya juga. Kayak ada tambahan dagingnya juga ya, ditambahin ada daging-dagingnya. Oh, ini asin lagi. Ini kayak asin jambal gitu. Rasanya kayak asin jambal. Aku pikir daging apa. Ini enak. Selain ada asin yang kriuknya juga, ternyata ada asin jambalnya di dalamnya. Kita huap lagi. Pakai kerupuk. Ini rasanya juara, enak sesuai request. Terus harga 15.000, ini masih masuk sama kantong kita semua. Terus aku ingetin lagi teman-teman ya yang mau nongkrong di sini di daerah Lembang sebelum Cikole, seberang Hotel Gunung Putri. Ini kafe, kelasnya kafe tapi harga kaki lima gitulah, harga sesuai kantong kita. Jadi ada nasi goreng, makan berat, ada cemilan, dimsum, ada pizza, ada minumannya macam-macam, ada minuman tradisional kayak ini, ada minuman modern, ada Thai tea, ada kopi juga, semuanya lengkap. Terus tampilannya juga lucu-lucu banget kan. Jadi pokoknya recommended banget ini.
Aduh. Buat teman-teman nih yang kayak di belakang lagi mabal sekolah. Yang mau main buat anak sekolahan, anak kampus. Buat makan siang, teman-teman yang lagi kerja, rekomend. Yang mau ngerjain projekan juga bisa, kayak di sebelah. Yang mau meet up sama teman-temannya juga bisa, kayak di yang itu tuh. Meet up. Pokoknya di sini, ini suasananya masuk ke semua kalangan. Buat kita semua ada. Yang penting ininya masuk. Oke, kita habisin lagi. Pedas, enak. Kuapan terakhir. Habis. Cuci mulut satu lah. Pulang. Nasi gorengnya udah habis. Rasanya enak, harganya murah. Sesuai dengan pedas bener. Kita minum dulu ya. Seger. Sekarang aku mau makan pesanan aku yang selanjutnya. Sudah ya. Ini dia. Aku pesan dimsum, ini harganya cuman 15.000 apa 20.000, ayo sekitar segitu ya. Isinya tuh, jadi isinya ada 4, ini besar-besar semua. Ini gede-gede banget ini. Terus ini ada saus, chili saus. Kan chili itu saus, saus itu, oh iya saus bisa yang lain ya. Ini sausnya. Kita cobain yang ini ya. Ini gede sih. Nah, kita biar tambah lada. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Terus kerasa ini dagingnya, jadi bukan tepung aja, ini kan biasanya ada yang tepung aja ya, ini mah terasa enak juara. 4 biji gede-gede, sausnya juga lada itu pedes kalau teman-teman pada nggak tahu ya, lada kamu begini-gini, kamu lada. Hey. Ini pedes, ini endol. Lada. Jadi buat teman-teman, tempat ini recommended banget. Jadi jangan sedih, jangan lara. Kalau mau mampir ke sini sebelum nyampe Cikole, mampir dulu sebelah kiri, seberang Hotel Gunung Putri. Ini kelasnya kafe, rasanya enak. Rasa bintang 5, harga kaki 5 ini mah. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Aku mau ngabisin ini dulu ya. Dadah. Aku udah kenyang banget. Makan, ngemil, minum tradisional. Jadi aku tadi berempat, aku sama tim dan kru ya, kita berempat. Makannya cuman habis 104.000 aja. Masih murah meriah. Masuk kantong aku, masuk kantong kita semua. Nih, kita berempat habis 104.000. Jadi pokoknya jangan lupa datang ke sini ya. Datang ke ngopi di gunung. Ngopi in Bandung.